Saya telah difitnah oleh dua orang pemimpin PAS berhubung dengan sumber dana pengurusan dan aktiviti yang dikendalikan oleh JATI dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan termasuk roadshow saya yang sedang berjalan ketika ini. Ahli Parlimen Shah Alam telah memfitnah saya melalui satu sidang media di mana beliau mengatakan bahawa terdapat syarikat-syarikat tertentu yang beliau menamakan syarikat-syarikat tersebut telah menyediakan dana menaja program roadshow saya termasuk majlis pelancaran JATI pada bulan Februari yang lalu. Sementara itu, Ahli Parlimen Pokok Sena juga melalui satu sidang media dengan lantang menyebut bahawa gerak kerja saya bersama JATI dibiayai melalui kontrak latihan jangka panjang oleh Kementerian Belia dan Sukan berjumlah RM30 juta. Saya telah menyatakan berulang kali bahawa tuduhan-tuduhan yang dilamparkan oleh kedua-dua ahli parlimen tersebut adalah berniat jahat, tidak berasas dan ditimbulkan sebagai suatu yang dirancang bagi memburukkan nama baik saya dan pertubuhan NGO yang saya tubuhkan dan sekaligus percubaan untuk merosakkan kerjaya politik saya. Berikutan dengan itu, saya telah melantik barisan peguam yang diketuai oleh saudara kita di sebelah saya ini untuk menilai tuduhan-tuduhan tersebut dari aspek perundangan. Barisan peguam saya mendapati saya mempunyai kes yang cukup kuat untuk membawa kedua-dua ahli parlimen tersebut ke mahkamah. Kedua-dua kes telah difailkan masing-masing di Mahkamah Shah Alam, Mahkamah Tinggi Shah Alam dan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Saya membuat keputusan untuk membawa kes ini ke mahkamah adalah bertujuan untuk membersihkan nama baik saya dan pertubuhan yang saya pimpin. Saya juga berhasrat untuk menjadikan kes ini sebagai satu pengajaran kepada kedua-dua pimpin politik yang celupa yang sering mengeluarkan kenyataan tanpa usul periksa. Diharap mereka tidak mengulangi tindakan melulu seperti itu dan yang jelas bukan saja bertentangan dengan prinsip keadilan malah menyalahi norma-norma akhlak Islam. Apalagi kedua-dua mereka adalah pemimpin yang bergerak dalam satu wadah perjuangan Islam. Saya serahkan kepada Saudara Hasnal. Ini amount ni saya tak berani nak jawab lah. Hasnal lah kena jawab. Dalam kedua-dua guaman tersebut, kita memohon pada mahkamah untuk jumlah ganti rugi am. Ganti rugi am di segi undang-undang, kita tidak boleh nyatakan jumlah dia. Kerana ia akan ditaksir oleh mahkamah berapa jumlahnya. Ini berbeza kalau kita tengok berbanding dengan beberapa guaman yang kita selalu tengok kan. Mana orang minta 100 juta atau sebenarnya itu lebih kepada tujuan sensationalism. Sebenarnya mahkamah itu akan menaksir. Dia bukan tugas kita menamakan berapa jumlah yang kita nak minta. Bila saman tu dipailkan? 12 saya bulan April. Kedua-dua sekali. Kedua-dua sekali. Setakatnya belum dapat lagi tarikh. Gini, 12 saya bulan April, satu difailkan di Mahkamah Tinggi Shah Alam, satu difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Di Mahkamah Tinggi Shah Alam yang melibatkan yang berhormat Khalid Samad, saman telah pun diserahkan dan pengurusan kes telah pun dibuat pada tarikh 30 hari bulan April, pengurusan kes yang pertama, dan tarikh pengurusan kes yang seterusnya adalah pada 14 hari bulan 5. 14 hari bulan 5. Khalid Samad di Shah Alam. Datuk Mahfuz punya belum dapat diserahkan ke atas beliau secara peribadi, dihantar melalui AR, sudah dihantar. Tapi ada satu tarikh mahkamah pada 11 hari bulan Mei nanti. So yang semua yang sama dan 30 April, kita telah melalui proses pertama pengurusan kes. Pada 14 hari bulan ni dia tarikh seterusnya untuk pengurusan kes lah. Yang kedua lah. Ya, untuk yang berhormat Khalid Samad falkan pembelaan beliau. Untuk tarikh pengurusan kes yang pertama. Yang pertama. Jadi kita kena maklumkan kepada mahkamah pada tarikh tersebut sama ada saman telah pun diserahkan ataupun tidak. Belum dapat serahkan. Belum.
setakat ni. Saman, serahan secara, secara peribadi belum. AR registered kita dah hantar ke alamat kediaman. Ya, surat berdata. Untuk Khalid Samad sudah bagi secara peribadi. Secara peribadi. But for Mahfuz, it's me lah. Kenapa kita tak dapat surat tenaga ikut kan ni dah lama. Ya, pasal kita cuba untuk mencari Datuk Mahfuz di sekitar Kuala Lumpur di pejabat PAS dan sebagainya, tapi tidak ada. Kita mungkin kena menggunakan khidmat bantuan untuk pergi sendiri ke Alostar untuk membuat serahan ke atasnya. Asas pada kes ini adalah dakwaan-dakwaan yang dibuat itu sebenarnya bersifat tidak benar. Dia bermula dengan dakwaan yang bersifat tidak benar berkenaan dengan sumber-sumber kewangan yang kononnya dikatakan disalurkan untuk mendukung program-program yang dibuat oleh Dato' Hassan dan juga Jati. Jadi berdasarkan kepada asas yang tidak benar ini, kita kaji kesannya sama ada kenyataan yang tidak benar ini memberi kesan merosakkan reputasi Dato' Hassan. Dan setelah kita kaji, memang kita dapati bahawa pernyataan yang tidak benar ini memberi kesan langsung kepada reputasi Dato' Hassan. Kerana ia menggambarkan bahawa Dato' Hassan ini sebagai seorang yang pergi berjumpa dengan masyarakat umum dan menampilkan satu personaliti yang lain di hadapan masyarakat, sedangkan di belakangnya, ya, di sebaliknya Dato' Hassan ini adalah satu perkakas yang dipergunakan. Ini gambaran yang cuba dibuat. Jadi berdasarkan itu kita dapati bahawa ini adalah satu kes yang wajar dibawa ke mahkamah kerana ia memberi kesan langsung kepada reputasi Dato' Hassan. Bagaimana pula dengan syarikat-syarikat yang disebut tadi? Nama-nama syarikat yang dikaitkan tadi kan? Syarikat juga cadang ambil tindakan. Saya tidak mempunyai maklumat sama ada syarikat berkenaan mahu membuat barang tindakan. Setakat ini berarti ganti rugi am, ganti rugi teladan, ganti rugi aggravated atau ganti rugi lebih teruk, injungsi untuk menghalang individu-individu ini daripada mengulangi dakwaan-dakwaan yang dibuat. Tahap keyakinan kita tinggi lah. Maksudnya dengan asas ni mungkin ada yang Pak Datuk sendiri yakin, dia mungkin lebih yakin ke atau Datuk nak jawab? Yang pertama, saya yakin kepada dia ada case, ya. Dan yang kedua, saya yakin pada diri saya, saya yakin pada staff saya, saya yakin mereka yang berurusan dengan saya. Kita tidak pernah terlibat sama ada di Shah Alam yang didakwa oleh Khalid Samad ataupun dengan Kementerian Belia dan Sukan sebagaimana yang didakwa oleh Mahfuz. Yang kedua ialah keyakinan saya bahawa perkara ini sebagaimana yang disebutkan melibatkan hal reputasi, melibatkan hal mengenai prestige, melibatkan hal mengenai respectability, dan bagi saya melibatkan hal diri saya. Bukan saja sebagai saya seorang politician, saya motivator. Bukan sebagai seorang motivator, saya educationist. Bukan saja educationist, saya adalah pimpinan masyarakat. Sebab itu saya memikirkan saya mempunyai hujah-hujah tertentu untuk mengatakan kes ini mempunyai asas-asas yang sangat kukuh dan kemungkinan untuk dimenangi di mahkamah nanti adalah begitu besar. Ialah orang memperkatakan, yang pertama sekali saya buat roadshow malam tadi, malam yang ke-89, tiap-tiap malam berturut-turut, kecuali kalau saya keluar negara, misalnya saya tidak mengadakan. Tapi malam tadi, malam yang ke-89 di Kuala Kedah, yang hadir sekitar dalam 3,000 orang. Dan malam ini di Kampar Perak, dan jangkaan kehadiran saya diberitahu dalam 5,000 ke 7,000 orang. Jadi mana ada di antara mereka yang datang semata-mata untuk mengetahui benar tak, walaupun perkara ni dah 2 bulan lebih berlalu, tapi mereka berminat nak dengar sebab Hassan ni bercakap serupa bikin ataupun tidak. Hassan ni ada tak macam dia ayam berkokok tapi dia punya ekor berkelumang tai? Ada begitu tak suasana-suasananya? Dan yang concern ni sahabat-sahabat saya.
saya banyak sahabat-sahabat profesional, banyak sahabat-sahabat orang-orang pengajian tinggi, banyak sahabat-sahabat daripada golongan intelektual dan sebagainya yang begitu concern. Dan mereka sebenarnya adalah kawan-kawan saya, penyokong-penyokong saya, penyokong dari segi ideologi, penyokong dari segi gerakan, ingin tahu sebab sokongan ini sebenarnya adalah bergantung kepada bersih tak bersihnya saya. Sebab itu saya merasakan dengan bantuan Saudara Hasnal, lawyer yang saya mempunyai keyakinan penuh ya, dapat mengutarakan di mahkamah, menghujahkan di mahkamah nanti. Saya merasakan ini dapat menenangkan keadaan, ini dapat mengikis, menghakis salah faham terhadap manusia yang namanya Hasan Haji Muhammad Katu. Terima kasih dan selamat tengah hari.